dan persiapkan diri menghadapi semua proses perjalanan hidup anak cucu Anda. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni nikah pada malam tersebut, segenap rukun keluarga, kenalan terdekat berkumpul atau bersilaturahmi, menyambut calon mempelai duduk bersama dengan istri tudung penuh, menanti hari esok yang berbahagia. Mempelai wanita, baik bapak-bapak kami hormati, itulah tadi tahapan dalam melaksanakan acara Mappacci. Ada pun di depan calon mempelai, calon mempelai datang satu kesempatan yang mengandung harapan serta doa untuk kebaikan calon mempelai. Wahai Ananda Sarif, Asar Sarif, saya nikahkan dan kawinkan anak perempuan saya bernama dia Wulandari dengan
mahar sekian tanah perumahan tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya di Allah dari binti Jamaludin dengan mahar tersebut tunai dibayar karena Allah. Thank you.
8 batang dan jiwa raga mentuan yang harus ditutup dan dieratkan. Karena cincin dosa dilepas, hilang bahkan terjual. Tetapi ikatan batin dan jiwa yang telah terjalin dengan erat sangat sulit dilepaskan. We'll be right back.